Kepolisian Negara Republik Indonesia mengapresiasi program penguatan pendidikan karakter yang tengah menjadi fokus pemerintah saat ini. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Syafruddin saat menyambangi kantor Kemdikbud Jakarta. Wakapolri Komjen Syafruddin mengakui pihaknya merasa jika memang akhir-akhir ini karakter anak-anak Indonesia mengalami erosi. Oleh sebab, itulah perlu dikuatkan kembali demi generasi masa depan yang lebih baik. Ia berharap Indonesia dapat semakin maju dan besar, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang saat ini. Kita mengharapkan bangsa ini semakin besar, semakin terbuka, dunia tanpa batas. Tentu kita perlukan generasi muda yang akan datang itu jauh lebih baik, jauh lebih berkarakter tentunya, punya ilmu yang lebih tinggi, punya kemampuan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern. Uswatun Hasanah, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi.